Look at the girl who is sitting in her room looking at sky from her window. Her name is Rani. But why does she look so sad? She misses her family because she goes to college far from her hometown. She needs to meet her family so that she will not be sad anymore. In order to come back to her hometown. She needs to wait for college spring break. Do you have any idea about the use of so that, in order to, and for in a sentence? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kakak Kak Febrina. Pada video kali ini kita akan membahas tentang conjunctions of goals. Nah teman-teman, Seringkali ya dalam kehidupan kita, kita ingin menyampaikan maksud atau tujuan dari alasan mengapa ya kita mengambil keputusan tertentu. Nah disinilah fungsinya kita belajar mengenai conjunctions of goals yang merupakan kata penghubung untuk menyatakan maksud atau tujuan. Oke, kira-kira gimana ya cara menggunakan conjunctions of goals untuk menyampaikan maksud yang kita tuju? Yuk kita belajar bersama-sama. Kalian bisa perhatikan Beberapa konjungsi yang sudah kakak tulis di sini. Generally, kita menggunakan beberapa konjungsi yang terdapat di sini untuk menyampaikan maksud atau tujuan. Yang pertama adalah kalian bisa menggunakan konjungsi so that. Yang kedua, kalian bisa menggunakan konjungsi in order to atau in order that. Yang terakhir, kalian bisa menggunakan konjungsi for. Yuk kita bahas satu-satu bagaimana dengan penggunaan Konjungsi sodat untuk menyampaikan maksud atau tujuan tersebut. Untuk menyampaikan maksud atau tujuan menggunakan konjungsi ini, kalian dapat menggunakan kalimat yang terdiri dari minimal dua klausa. Maksudnya gimana kak? Kakak akan tulis dulu contohnya supaya kalian bisa lebih memahami yang dimaksud dengan dua klausa itu apa. Oke. Okay? Nah contohnya adalah Jay takes. Vitamin regularly so that he can be healthy. Okay. Nah, yang dimaksud dengan dua klausa adalah klausa pertama yang kakak mulai dari J sampai ke regularly. Klausa selanjutnya dari he hingga healthy. Oke, okay. jadi so that di sini bermakna supaya atau sehingga. J meminum vitamin secara rutin sehingga dia bisa sehat. Oke okay, polanya pada kalimat ini kalian bisa menggunakan so that kemudian diikuti dengan subjek. Di sini subjeknya adalah he. Jadi setelah so that diikuti dengan subjek atau he, kemudian nah kalian bisa mengikutinya dengan models can. Kenapa kakak kasih? tanda kurung di sini karena kalau kalian nggak menggunakan modus nggak apa apa tapi harus diikuti dengan kata kerja selanjutnya di sini misalnya ya kakak ganti can ini can be ya kakak ganti menjadi gets oke okay. bisa oke okay. jadi bisa jay takes vitamin regularly so that he can be healthy or so that he can gets healthy Udah ya, oke okay, kita lanjut ke penggunaan conjunction soft goals yang kedua yaitu in order to atau in order that. Kakak akan tulis kembali contohnya, yang oke okay. in order to we should study harder. in order to in order to pass the exam we should study harder in order to pass the exam untuk konjungsi yang kedua ini maknanya sama yaitu sehingga supaya agar nah untuk penggunaan in order to kalian bisa memubuhkan in order to di tengah klausa. Jadi kalian tadi sudah kenal ya, klausa itu klausa pertama dan klausa kedua sama seperti sodat harus ada dua klausa. Jadi in order to di sini bisa dibubuhkan di tengah klausa atau kalian pindah ke depan. Jadi kalian bisa mengatakan we should study harder in order to pass the exam atau in order to pass the exam, koma, we should study harder. Oke, okay. terus gimana Kak dengan in order that? In order that kalian bisa menggunakannya hanya di antara klausa. Jadi di tengah kalimat. Misalnya in order to-nya Kakak ganti dengan in order that. Di sini. Cuma diganti aja Kak? Enggak. Karena ada kata that di sini in order that harus dibubuhi dengan subjeknya. Subjeknya apa tadi? We can, nah, berarti we should study harder in order that we pass the exam. Kita harus belajar lebih giat sehingga kita harus belajar lebih giat agar kita bisa lulus ujian. Oke, okay. untuk in order that tidak bisa ditaruh di depan kalimat, tidak seperti in order to. Jadi, hanya bisa dibubuhi di antara klausa. Ingat ya perbedaannya antara penggunaan in order to sama in order that. Oke deh, kita ke penggunaan konjungsi selanjutnya yaitu penggunaan for. Untuk for, bentuknya bisa diikuti dengan noun atau kata benda, bisa juga diikuti dengan verb in. Kakak akan tulis contohnya masing-masing untuk bentuk yang berbeda. Yang pertama, untuk bentuk for diikuti kata benda atau noun. Contohnya, I love a cake for my mother. Oke. Okay. Nah, di sini dari contoh kalimatnya saja sudah berbeda ya dengan contoh kalimat yang ada pada penggunaan konjungsi so that dan penggunaan konjungsi in order to atau in order that. Yaitu pada kalimat ini klausanya cuma ada satu. Dalam satu kalimat klausanya hanya satu. Yaitu I bought a cake ya, for my mother. Jadi fornya hanya untuk menghubungkan eh, sebagai keterangan di sini ya. Gitu. Jadi saya membeli kue untuk ibu saya. Gimana dengan bentuk yang selanjutnya? Yaitu, bentuk "for" diikuti dengan verb "ing". Kakak akan tulis kembali contohnya: "This mop is for cleaning the floor." Oke, okay. this move is for cleaning the floor, the floor. Jadi, kain pel ini digunakan untuk membersihkan lantai. Nah, bisa Kakak highlight sekali lagi, for diikuti dengan kata benda. Kata bendanya di sini my mother dan yang terakhir adalah for diikuti kata kerja bentuk ing, verb ing atau istilahnya gerund, yaitu cleaning. Oke. Okay. Nah, ketiga bentuk ini bisa kalian gunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan melakukan sesuatu. Gimana? Mudah kan ya? Kakak harap setelah kita belajar ini kalian bisa menggunakan konjungsi-konjungsi tersebut untuk menyatakan maksud atau tujuan kalian. Oke okay deh, that's all from me. I'll see you again on the next video. Bye.